teman-teman. Yeay. Wah, saya kangen nih teman-teman nih sama kalian nih. Oke, teman-teman. Di video kali ini kita akan berburu lokomotif lagi nih teman-teman. Nah, di lokomotif ini kita berburu lokomotif yang sangat seram nih teman-teman. Wow, seram. Bentuknya seperti apa ya? Tapi kayaknya sih seramnya itu berwarna hitam dan seperti kereta api siluman nih teman-teman. Nah, jadi saya kangen banget nih berburu lokomotif bersama kalian nih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita ada di rutenya BTE116 nih. Nggak tahu nih rutenya siapa ya? Kalian tebak sendiri aja ya. Oke teman-teman. Dan sekarang kita akan membuat misi lagi nih teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita akan berburu lokomotif siluman nih teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Misi kita adalah berburu lokomotif siluman. Nah, teman-teman. Sekarang kita sudah berada di rutenya nih teman-teman. Dan sekarang kita akan mulai berburu kereta api siluman. Nah, sebelum kita mendapatkan kereta api siluman, kira-kira apa yang akan kita dapatkan, apa aja nih teman-teman selama perjalanan kita mencari kereta api siluman. Oke teman-teman, kita langsung aja berburu ya. Let's go. Oke teman-teman, kita ikuti relnya. Wow, baru juga kita ikuti relnya, dia sudah ada kereta nih. Wow, ini kereta api apa ya? Seperti kereta api Cina ya. Tuh. Wow, keren. Coba kalian lihat teman-teman. Ini keretanya seperti kereta api Cina ya. Oke, coba kita dengarkan untuk suara klaksonnya seperti apa ya. Wow, kayak seperti trompet tahun baru. Wow. Coba lihat teman-teman, di sini dia membawa rangkaian pipa ya. Tuh, pipa dan kereta api box. Nggak tahu ini box isinya apa teman-teman. Nah, jadi kita akan berburu kereta api siluman nih teman-teman. Oke teman-teman, mungkin dia mau maju ke depan ya. Kita dengarkan untuk suara mesinnya seperti apa ya. Wow, knalpotnya ada dua teman-teman. Tuh, cerobongnya ada dua ya. Keren. Wow. Wow. Keretanya tidak ada suara mesin ya. Adem banget teman-teman. Oh. Tuh teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Blitar. Wow, keren nih stasiun Blitarnya teman-teman. Tuh teman-teman. Kita sudah sampai di stasiun Blitar. Tuh. Oke teman-teman, ini dia keretanya, kita sampai stasiun Blitar. Wow, coba kalian lihat teman-teman, di situ ada kereta api kecil dan KRL ya. Wow, coba kita lihat teman-teman. Wow, oke, ini kereta apinya mau dirucat ya, kayaknya sih, cuman ditaruh di Blitar dulu nih teman-teman. Ini kereta api, coba kita lihat ya. Ini kereta api Rail Smile ya. Ini adalah KRL waktu zaman dulu nih teman-teman, KRL ekonomi. Oke teman-teman, kita dengarkan tuh suara klaksonnya seperti apa ya. Wow, coba kalian udah dengar teman-teman. Tuh, kecil ya. Oke teman-teman, dia tidak bisa jalan karena tidak ada listrik. Oke teman-teman, di sini ada kereta api kecil nih. Wow, kereta api apa mobil ya teman-teman ya, kecil banget ini teman-teman. Ya Allah, suara klaksonnya teman-teman, coba kalian lihat dengar teman-teman ya, seperti suara klakson motor. Tuh, gokil ya, coba kita jalanin teman-teman. Wow, iya teman-teman. Wow. Wow, keren. Oke teman-teman, kita tinggalkan saja ya, karena kereta api ini bukan kereta api yang kita cari. Sayang banget nih. Oh, padahal lucu banget itu kereta apinya ya. Wow, apakah kalian melihat ada kereta teman-teman? Di mana? Wah, iya, di sini. Wow, ini kereta api apa ini? Wow, ini kereta api KRD. Wow, wow. Wow, ini kereta api KRD teman-teman. Dia anjlok dan tergantung di jembatan. Coba lihat teman-teman. Wow, kasihan banget ya teman-teman ya. Wow, ini kereta apinya anjlok di atas jembatan, mengerikan ya. Wow, coba kalian lihat teman-teman. Tapi di sini ada lokomotif nih teman-teman. Coba kalian lihat di sini ada lokomotif apa ya. Wow, ini adalah lokomotif
CC200. Coba kita dengarkan untuk suara klaksonnya ya. Wow, ternyata ini lokomotifnya mau menolong kereta api yang di depan, teman-teman. Oke, teman-teman, coba kita tolong ya. Wow, ini kok banyak rangkaian pada hancur di sini, teman-teman. Wow, oke, kita dorong, teman-teman. Wow, jangan mundur. Set, lagi. Oke, kita tarik, teman-teman. Coba lihat, teman-teman, ya. Apakah kita berhasil menariknya? Wow, berhasil, teman-teman. Yeay, akhirnya kita berhasil menolong KRD-nya. Mantap. Oke, teman-teman, kita tinggalkan saja ya. Karena kereta api ini bukan kereta api yang kita cari. Yes, akhirnya kita berhasil, teman-teman, untuk menarik rangkaian itu. Yeay, akhirnya kita menolong rangkaiannya ya. Oke, teman-teman, kita harus menelusuri lintasan ini nih, teman-teman nih. Wow, ini lintasannya melewati hutan dan pegunungan. Wow, apakah kalian melihat ada sesuatu, teman-teman? Di mana, teman-teman? Oh iya, di sini. Wow, ini apaan? Loh, ini apa, teman-teman? Ini bukannya perahu penyeberangan ya? Kok ada di tengah rel? Wow, coba kita dengarkan untuk suara klaksonnya ya. Seperti apa ini? Wow, wow. Coba kalian lihat, dengar, teman-teman. Wow, seperti akan memulai film perang ya. Bioskop Trans. Iya, yeah, misalkan. Seperti itu, teman-teman. Ya. Trailer. Teater 1 akan segera dimulai. Bagi semua penonton diharapkan masuk ke teater 1. Tuh. Wow, gokil. Oke, kita jalanin kali ya. Bisa nggak ya? Wow, teman-teman. Wow, iki pialur. Wow, kencang sekali, woi. Woi, kencang. Woi, lur. Cok. Waduh, cok. Woi. Wow, kapalnya kencang kali, cok. Waduh. Wah, iki pialur. Ngetrek dia, lur. Wow, ini menyeramkan ini. Goib banget, teman-teman. Wow, oke, teman-teman. Ih, kita tinggalkan saja ya. Itu kereta atau perahu itu nggak jelas itu, teman-teman. Kencang banget lagi ya. Wow, gokil. Oke, teman-teman. Wow, apakah kalian melihat ada kereta? Di mana? Oh ya, di sini ya. Ngapain? Di mana ya? Wow, ini kereta api. Apa ini? Ini kereta api. Wow, wow. Coba kalian lihat, teman-teman. Di sini kereta apinya nabrak sapi. Tuh. Wow, kasihan banget ya. Sapinya ditabrak. Wow. Coba kita dengarkan untuk suara klaksonnya ya. Ini kereta api Rusia nih. Wow. Oke, kita mundurin ya. Wow. Oke, teman-teman. Wow, kasihan banget sapinya ya. Ditabrak sama kereta ini. Waduh. Oke, teman-teman, kita tinggalkan saja ya, karena kereta api ini bukan kereta api yang kita cari. Oke, kita ke depan lagi ya. Wow, gokil ya. Waduh, sayang banget itu, teman-teman. Untung aja sapinya nggak mati ya, cuman keseret doang itu kayaknya, teman-teman. Oke, kita ke depan lagi, teman-teman. Ini kita masih menelusuri rel nih, teman-teman. Wow, apakah kalian melihat ada sesuatu? Di mana, teman-teman? Wah, iya, di sini. Wow, ini apa? Wah, ini kok ada pos perlintasan di atas pohon, teman-teman? Loh, ngapain ya? Wah, coba kalian dengar, teman-teman. Ini ada suara klaksonnya tuh kok seperti ini, teman-teman. Coba kalian lihat, dengar, teman-teman ya. Kalian dengar nih. Itu suara klaksonnya, teman-teman. Cek wicak bangetian, cok. Aimu, pak tadi cok bangetian. Cek wicak. Oke, teman-teman, kita jalanin ya. Wow, ternyata dia bisa jalan. Wow, goib. Wow, goib sekali, teman-teman. Wow, ih, keren ya. Cek wicak bangetian, cok.
Waduh, guys, ada pos berjalan, guys. Waduh, ada pos berjalan, guys. Ini gimana, Lur? Ceritanya bisa. Waduh, ada-ada aja, teman-teman. Wow, ini ada kereta nih, teman-teman. Ini kereta api apa nih? Coba kita lihat ya. Ini lokomotif seri apa ini, teman-teman? Ini lokomotif seri BB200 nih. Wow. Ini dia lokomotif BB200. Wow, dia mau ke stasiun ke depan ceritanya, teman-teman. Yuk, kita bantu aja kali ya. Karena sinyalnya juga sudah terbuka nih, teman-teman. Oke, kita dengarkan suara klaksonnya seperti apa ya. Wow. Keren. Dan ini untuk interiornya tidak ada ya. Oke, kita majuin ke depan ya, teman-teman ya. Dia membawa rangkaian ini nih, rangkaian keren. Wow. Coba kalian lihat, teman-teman. Dia membawa rangkaian keren tuh. Tuh ya. Wow, keren rangkaiannya, teman-teman. Tuh. Gokil ya. Oke, kita majuin ke depan, teman-teman. Wow. Tuh, rangkaian kerennya, teman-teman. Sepertinya ada yang anjlok ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita belok ke kanan nih. Nah, kita belok ke sini ya. Berarti dilangsir nih, teman-teman. Wow, gokil ya. Oke, teman-teman, kita taruh di sini ya. Set. Nah, wait. Coba kalian lihat, teman-teman. Apakah kalian melihat sesuatu, teman-teman? Coba lihat, teman-teman. Nah, apakah kalian melihat ada sesuatu? Di mana? Wah, iya di sini. Wah, ini ngapain? Wow, ternyata ini dia, teman-teman. Yeay, akhirnya kita berhasil menemukan lokomotifnya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Lokomotif siluman. Yeay, akhirnya kita berhasil menemukan lokomotif ini, teman-teman. Selamat, kalian berhasil menemukan lokomotif siluman. Wow, keren banget ya, teman-teman. Tuh, coba kalian lihat, teman-teman. Ih, serem banget ini lokomotifnya. Ini lampunya cuma dua loh, di depan tuh, kanan-kiri loh. Wow, tuh, montok banget ini ke lokomotifnya ya. Tuh, ini dia lokomotif C5343, teman-teman. Tuh, lokomotif siluman. Yes, akhirnya kita berhasil menemukan lokomotif siluman. Selamat. Mantap. Oke, teman-teman, kita dengarkan untuk suara klaksonnya seperti apa ya. Wow. Wow. Serem. Oh, ini belnya, teman. Loh, suara belnya kok kayak tukang bakso. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Oke, teman-teman. Wow, dia ada di rel mati ini tuh, teman-teman. Yang dimana relnya ini itu ditumbuhi dengan rumput-rumput liar dan puing-puing. Oke, teman-teman. Kita majuin ya, kita pindahkan ke rel yang utuh nih, teman-teman nih. Wow, dia mater, teman-teman. Rodanya mater. Wow. Wow. Gokil. Wow. Mantap. Akhirnya kita menemukan lokomotif ya, teman-teman. Oke, kita maju ke depan ya. Itu buginya mater, teman-teman. Wow. Keren. Oke. Kita deketin sama lokomotif ini. Sip. Mantap. Yes, akhirnya kalian berhasil menemukan lokomotif siluman. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan sampai akhir video. Di video berikutnya nanti kita akan berburu lokomotif apa lagi ya kira-kira. Saksikan terus di channel Salam Rail Fans. Bye-bye, see you next time in the next video. Mantap. Hihi, lokomotif siluman.